datang di channel Solo Angkus. Kali ini admin akan membahas tentang WhatsApp Plus, suatu aplikasi yang berbeda dengan aplikasi WhatsApp di Play Store ya teman-teman. Di antaranya banyaknya berbagai menu privasi di aplikasi WhatsApp Plus. Di antaranya dapat menyembunyikan centang biru, dapat menyembunyikan centang kedua, terus dapat menyembunyikan status, kemudian dapat membaca status yang dihapus, dapat membaca pesan yang dihapus, terus kita mengetahui kontak-kontak yang online, terus masih banyak yang lainnya teman-teman. Untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan konten penjelasan dari berbagai privasi yang ada di WhatsApp Plus. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share di bawah ini ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Kita bahas tentang aplikasi WhatsApp Plus. Pertama, kita harus mempunyai aplikasi WhatsApp Plus ya. Nanti ada di deskripsi di akun channel Sasulo Agus link dari master aplikasi WhatsApp Plus. Pertama, kalau sudah kita install, kita buka WhatsApp Plus. Ini WhatsAppnya udah diinstal ya, tapi sebelum kita menginstal WhatsApp Plus, kita harus menghapus aplikasi WhatsApp yang sebelumnya. Kalau nggak dihapus, kita nggak bisa untuk menginstalnya ya teman-teman. Langsung aja kita buka WhatsApp. Ini udah terbentuk aplikasi WhatsApp Plus ya teman-teman. Agak sedikit berbeda dengan WhatsApp yang dari Play Store. Untuk menyeting privacy, kita klik tanda strip 3 yang paling kanan atas, kita klik, kemudian kita klik plus pengaturan. Nah ini ada tanda gembok ya teman-teman, privacy dan keamanan, kita buka. Di sini udah ada banyak menu ya teman-teman. Yang pertama yang kita bahas privasi kontak ya, privasi kontak kita buka, klik. Nah ini ada pilihannya teman-teman, mau menyeting sembunyikan centang biru bisa, tinggal klik. Nah cuma klik centang ini, tapi admin cuma ngasih contoh ya teman-teman. Kemudian sembunyikan centang yang kedua, udah ada di sini. Tapi ini ada perhatiannya teman-teman, gunakan mode ini pada resiko Anda sendiri, pesan mungkin akan telah terkirim atau diterima. Terus kemudian sembunyikan mikrofon biru, ini sama tadi perhatiannya ya. Terus sembunyikan merekam. Jadi ada beberapa pilihan di sini teman-teman. Terserah teman-teman mau menyeting yang mana ya teman-teman. Kalau admin cuma setting sembunyikan mengetik. Terus kemudian di grup, kita klik grupnya, sama settingannya. Kalau kita punya grup WhatsApp, kita dapat menyettingnya ya seperti ini, seperti tadi, sembunyikan centang biru, kedua mikrofon biru, mengetik dan merekam. Terus untuk menu panggilan, siapa yang bisa memanggil saya, di sini ada pilihannya setiap orang, everyone ya. My contact except, ini kontaknya yang bisa memanggil saya itu kontak-kontak kecuali siapa, bisa kita bisa menyetingnya ya tuh. Terus kemudian select kontak, kita dapat milih kontak-kontak yang dapat memanggil kita ya. Terus ini misalnya nobody, ini tidak ada yang bisa memanggil kita. Terus untuk yang berikutnya, di menu obrolan ada nonaktifkan penerusan. Jadi di sini ada tulisan mengizinkan Anda mengirim ulang pesan tanpa tag terusan, tergantung teman-teman mau diaktifkan apa enggak. Terus pesan anti hapus ya, ini yang sering dipakai, kelebihan dari aplikasi ini ya, orang lain tidak dapat menghapus pesan untuk Anda. Jadi pesannya udah dihapus tapi kita masih bisa membaca, teman-teman masih terkirim ya, masih tersimpan di memori HP kita.
Terus kemudian perlihatkan centang biru setelah baca. Kontak hanya akan melihat tanda centang biru setelah Anda membalas. Nah ini juga sering dipakai ya teman-teman. Terus untuk status ada beberapa pilihan. Sembunyikan, lihat status, jangan beri kok tahu kontak bahwa Anda melihat status mereka. Jadi di status itu status orang lain, padahal kita udah membaca tapi mereka itu nggak tahu kalau kita itu udah membaca status mereka. Kemudian lanjut status anti penghapusan. Jadi status orang lain yang dihapus kita masih bisa membaca ya teman-teman. Di sini keamanan nggak usah kita bahas ya teman-teman. Ini fingerprint, pattern, pin, setelah teman-teman mau diketik. Tapi yang penting yang seperti tadi ya teman-teman. Kemudian kita back. Terus ini ada tentang ini versi dari WhatsApp Plus yang nanti bisa di-download di deskripsi akun channel Cah Solo Agus ya teman-teman. Ada tema, kita sah teman-teman temanya mau mengunduh kalau mau ganti-ganti tema ya. Terus umum, ini ada pilihan dari gaya tulisannya, mau tulisannya mau gaya seperti apa. Di sini banyak pilihan ya, pilihan apa namanya, bentuk-bentuk tulisan. Nah ini untuk icon peluncur ya, icon peluncur. Untuk defaultnya sebenarnya kalau kita baru menginstal WhatsApp Plus, ini iconnya tulisannya biru ya teman-teman, tapi untuk WhatsApp di Play Store itu warnanya hijau. Jadi kita biar pada nggak tahu kalau kita memakai WhatsApp Plus, kita pakai icon 01 ini hijau yang standar ya. Terus ubah icon notifikasinya juga hampir sama, notifikasinya defaultnya juga sebenarnya biru, tapi kita setting ke hijau biar sama dengan icon di Play Store, WhatsApp di Play Store. Terus kita buka warna, pengaturan. Ya mungkin cuma itu yang penting untuk privasinya ya teman-teman. Saya kira cukup sekian untuk penjelasan aplikasi WhatsApp Plus. Yang penting privasinya yang sering dipakai. Terus kemudian ada satu lagi untuk online ya teman-teman, privasi keamanan online. Nah di sini kelebihan dari WhatsApp Plus juga kita mengetahui kontak-kontak teman-teman yang online ya, teman kita yang online itu yang mana aja. Nah di sini ada, oh ini ada online, ini ada tulisan keterangan online, ini juga ada keterangan online, ini online. Tapi kalau kita set, tapi mereka juga mengetahui kalau kita online yang orang lain yang menggunakan WhatsApp Plus juga. Karena kalau kita mematikan online, sembunyikan status online di menu privasi, kebukaan terakhir terlihat. Silahkan mulai ulang WhatsApp agar perubahan diterapkan. Jadi kalau kita mengaktifkan status online kita, otomatis kita juga tidak mengetahui kontak-kontak yang tersimpan di WhatsApp kita itu yang online tuh yang mana. Jadi gak usah diaktifkan teman-teman, lebih baik gak usah diaktifkan. Ya begini cukup sekian penjelasan dari admin tentang WhatsApp Plus, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.